Halo guys, ini Audio Shop Indo lagi, tempat di mana teman-teman bisa servis headphone, earphone yang bentuknya kabel ataupun bluetooth sekalian. Ya, ini kita hari ini kedatangan varian dari Jabra. Jabra, keren banget ya. Ini adalah Jabra Coach. Dia banyak banget ya warna-warnanya ya. Ada hijau kalau nggak salah, terus ada abu-abu kah, dan ini warnanya orange ya. Modelnya kurang lebih kayak Jabra itu tuh, apa sih, ada tuh yang satunya lagi tuh yang bisa untuk detect apa namanya, denyut jantung. Modelnya sama sih, Elite Sport, Jabra Sport AP gitu ya, lupa saya. Ya, ini adalah Jabra Coach ya. Ini untuk play pause ya, dia bisa ada di sini ya. Lalu di sini juga ada play pause ya. Oke, apa kelebihan dari Jabra Coach ini? Satu, dia punya bahan kabel ya, ini nggak lengket sih ya. Selama ini Jabra Pool, sorry. Yang ada detak jantungnya itu, untuk mengukur detak jantung itu adalah Jabra Pulse. Jadi sama ya, mirip, bentuknya mirip, mirip kayak ini. Balik lagi, ini bahan kabelnya dia nggak lengket ya. Lalu untuk ngeplak di telinga kita sih, ini sangat ngeplak banget ya. Jadi untuk keluar suara juga mantep ya, dan dibalut dengan rubber karetnya ini yang enak banget nih ya, lembut di telinga kita. Nah ini ya, lembut banget. Nah ini tempat untuk ngecasnya ya, ngecas. Jadi ketika kita ngecas, dia ada indikator warna merahnya di sini ya. Ya, ini kalau misalnya kita mau ngecas ya, kita di sini ada indikatornya sih ya, indikator nanti warna merah, dia artinya ngecas. Nah nih, ini kayak begini nih ya, ini artinya ngecas nih ya. Aduh, buram lagi ya, ngecas tuh ya. Ntar kalau misalnya dia penuh, warna hijau nanti ya, akan warna hijau. Oke. Nah, kelebihannya apa lagi? Dia untuk pengaturannya juga enak banget ya. Jadi ketika kita mau pairing ya, ketika kita mau pairing ini tinggal kita tahan aja nih, tahan ya bagian ini nih, play pause, kita tahan, nanti dia akan warna hijau. Tahan terus sampai dia berubah warna biru. Nah, biru begini, kita nyalakan kita punya gadget ya, bluetooth, kita tunggu. Nah, Jabra Coach dia nanti akan berubah. Nah ya, ini sudah terkoneksi, baterainya dia 100% ya. Lalu kalau misalnya kita mau cobain lagu kali ya, coba lagu apa aja lah, asal kau bahagia. Ya, ini lagi dengerin lagu ya, Agia. Nah, ini untuk pengaturan volume up ya, volume up ada di sini, lalu di sini ada volume down juga, lalu di sini untuk play pause ya. Nih, berhenti, nyala ya kan ya, ini nggak ada indikator up downnya ya ternyata ya, di gadget ini ya. Iya, di gadget sini nggak ada indikator up downnya. Nggak tahu ya kalau misalnya di handphone lain ya. Ini saya mau matiin dulu. Cara matiinnya gimana sih? Ya ini kita tinggal tahan aja sih, kita tinggal tahan, nanti dia akan berubah menjadi warna merah. Oke, mati ya. Apalagi kelebihan dari ini earphone sih. Ya itu aja sih ya. Satu, pemakaiannya empuk di telinga. Kedua, suaranya pun lembut. Ketiga, untuk bahan kabelnya juga ya, boleh dibilang durable lah ya. Lalu untuk masalah packagingnya, lihat tuh ya, ringkes banget, tinggal ditaruh begini aja. Wow. Dari segi desainnya pun juga unik ya. Jabra Pulse, Jabra Coach. Jabra Pulse dia ada detak jantung, Jabra Coach ya nggak ada. Begini aja ya dia ya. Oh ya, dia ini udah water splash ya. Jadi anti ciprat-ciprat air. Ingat ya, anti ciprat, bukannya anti tenggelam ya. Oke. Kalau misalnya ada problem-problem, kendala baterai ngedrop, lalu nggak bisa ngecas, mungkin busa
headphone sobek atau kabel-kabelnya mau diganti, tolong kirimkan aja yang alamat yang ada di atas ini ya. Nanti kru-kru dari Audioshop Indo akan dengan gercep merespon teman-teman sekalian untuk memberikan prosedur servis kita gimana sih caranya. Oh ya, mohon maaf untuk perkiraan harga kita nggak bisa ya. Kenapa? Karena kita nggak mau memberikan estimasi harga. Kita jadi tolong ikuti prosedur servis yang ada di Audioshop Indo. Biar kita semuanya tertib. Ya, terima kasih udah nonton. Ini Audioshop Indo mereview untuk Jabra Coach ini yang keren banget ya. Oke, cukup sekian. Indonesia selalu tetap jaya.